acara dan serah terima jabatan Rektor Universitas Islam Bandung masa bakti 2017-2021 akan dimulai. Kepada pejabat lama dan pejabat baru yang akan dilantik, kami bersilakan mengambil tempat. Kepada Ketua Badan Pengurus saya saat Universitas Islam Bandung, Profesor Dr. Muhammad Malik, kami persilakan. Upacara pelantikan rektor dan serah terima jabatan Rektor Universitas Islam Bandung masa bakti 2017-2021 hari ini Senin 30 Syawal 1438 Hijriah bertepatan dengan 24 Juli 2017 Masehi kita buka dengan bersama-sama mengucapkan bismillah. Pembacaan ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 dan 59 oleh Bapak Endang Kadarusno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.
أحسنوا تأويلا. صدق الله العظيم. Pembacaan surat keputusan Yayasan Universitas Islam Batin oleh Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Kurista, Bapak Dr. H. Irfan Satuni, M.A.D. Surat keputusan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung nomor 140/P/Y/Unisba/SK/7/2017 tentang pemberhentian dengan hormat Profesor Dr. M. Taufik S. Busairi, Dr. M.S., S.P.THT, KLK sebagai Rektor Universitas Islam Bandung masa bakti tahun 2013-2017 dan pengangkatan Profesor Dr. H. Edi Setiadi, SHMH sebagai Rektor Universitas Islam Bandung masa bakti tahun 2017-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat Saudara Profesor Dr. M. Taufik S. Busairi, Dr. M.S., S.P.THT, KLK sebagai Rektor Universitas Islam Bandung masa bakti tahun 2013-2017 dengan ucapan terima kasih atas karyanya selama memangku jabatan tersebut disertai doa semoga amal salihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengangkat Saudara Profesor Dr. A. Edi Setiadi, SHMH sebagai Rektor Universitas Islam Bandung masa bakti tahun 2017-2021. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Juli 2017 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 2017 Masehi. Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung, Ketua Profesor Dr. A. Miftafarin ditandatangani, Sekretaris Dr. Haji Irfan Sabrudin M.Ag. ditandatangani. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan janji jabatan oleh Rektor dipimpin Ketua Badan Pengurus Yayasan Kurista dilanjutkan perhubungan kami Rektor. Bersediakah saudara mengucapkan janji jabatan untuk diangkat sebagai Rektor Unisba masa bakti tahun 2017-2021? Insyaallah bersedia. Mohon saudara mengikuti kata-kata saya. Saya Profesor Dr. H. Edi Setiadi, SHMH berjanji. Saya Profesor Dr. H. Edi Setiadi, SHMH berjanji. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya. Karena Allah semata-mata. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya. Dengan penuh perhatian dan tanggung jawab. Dengan memanfaatkan segenap kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada saya. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya dengan mentaati peraturan dan tradisi yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Bandung. Kepada Allah Subhanahu wa taala
kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berlindung untuk menjalankan dan mentaati janji saya ini. Penandatanganan berita acara pengambilan janji jabatan oleh pejabat baru dan ketua badan pengurus yayasan. Dilanjutkan dengan penyerahan tanggung akhir jabatan rektor periode 2013-2017 kepada ketua badan pengurus yayasan Ispa. Islam sendiri mengajarkan bahwa umat Islam mesti punya pemimpin. Ajaran Islam juga mengamanatkan kepada kita bahwa jabatan atau kedudukan itu selain anugerah dan ketetapan dari Allah juga sekaligus sebagai ujian dan amanah dari Allah. Kedudukan tidak selalu identik dengan kemuliaan, sebab kemuliaan itu harus lahir dari prestasi dan keunggulan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai amanah dari Allah, jabatan dan kedudukan akan melahirkan penyesalan dan kesedihan, kecuali bagi mereka yang memperolehnya dengan cara yang baik dan melaksanakan amanah itu dengan baik. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas berbagai prestasi dan kemajuan UNISBA beberapa tahun terakhir ini. Keluarga besar UNISBA menyadari bahwa segala prestasi, kesuksesan, dan kemajuan UNISBA yang kita saksikan sekarang ini tidak lepas dari usaha dan perjuangan para pemimpin UNISBA di bawah kepemimpinan Profesor Dr. M. Taufik Husseini. Keluarga besar UNISBA menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. M. Taufik Husseini dan staf atas segala pengorbanan dan kerja kerasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan staf Bapak. Kami juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Lasmi Taufik yang dengan setia selalu mendampingi Bapak yang telah banyak berkorban waktu, tenaga, bahkan dana untuk UNISBA. Kami mohon maaf karena untuk beberapa tahun terakhir ini telah merampas waktu dan hak Ibu serta keluarga dari Bapak. Semoga semua pengorbanan Ibu dan keluarga menjadi bagian dari ibadah kepada Allah, mendapatkan balasan rahmat, barokah, dan maghfirah dari Allah. Insya Allah, kami tidak akan pernah melupakan jasa dan kebaikan Bapak serta Ibu. Walaupun secara formal Bapak telah mengakhiri masa jabatan sebagai rektor, tapi Bapak dan Ibu tetap bagian dari UNISBA, bahkan teladan bagi keluarga besar UNISBA. UNISBA masih memerlukan bimbingan dan sumbangan ide-ide pemikiran dari Bapak. Kepada keluarga besar UNISBA, kami mengajak, marilah kita membiasakan untuk selalu ingat dan menghargai kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita, serta melakukan serta melupakan khilaf dan kesalahan orang lain kepada kita. Sebaliknya, kita tidak boleh lupa akan dosa dan kesalahan kita kepada orang lain, dan tidak membiasakan mengingat-ingat apalagi menceritakan jasa dan kebaikan kita, agar keikhlasan dapat tetap terjaga serta keharmonisan dan keakraban pun selalu terpelihara. Kami mengajak kepada seluruh keluarga besar UNISBA untuk menjaga, memelihara, melanjutkan, dan meningkatkan prestasi dan keunggulan yang sudah kita dapatkan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, agar semua yang kita kerjakan menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah. UNISBA adalah milik kita semua. Kemajuannya adalah tanggung jawab kita semua. Kemundurannya juga adalah aib kita semua. Tugas dan tantangan ke depan akan semakin berat. Persaingan juga semakin tajam. Mungkin godaan pun akan semakin dahsyat. Sedang cita-cita dan mimpi kita sangat tinggi jauh ke depan. Kita perlu membangun kebersamaan dengan semangat ta'awun, tasamuh, tadawun, dan tarahum sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Sudah sama-sama kita sadari bahwa untuk mendapatkan sebuah kesuksesan dan kemajuan sebuah pendidikan tinggi ternyata tidak mudah. Sedang mempertahankannya apalagi meningkatkannya bisa lebih sulit dan lebih berat. Sebagai muslim tentu kita harus yakin bahwa pertolongan Allah akan senantiasa diberikan kepada kita apabila kita dengan sungguh-sungguh dan ikhlas melaksanakan dan memperjuangkan apa-apa yang dikehendaki Allah. Intansurullah yansurkum wa yansurallah man yashur. Kampus ini harus menjadi kampus lahirnya penolong-penolong agama Allah, pengamal dan pengawal agama Allah, sebagai jaminan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kepada Bapak dan Ibu yang mungkin merasa tidak puas dengan keputusan yayasan kali ini, kami memohon maaf karena yayasan tidak mungkin dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak. Kami yakin kita semua mempunyai komitmen yang sama dan tekad yang sama untuk terus memelihara, membesarkan, dan meningkatkan peran UNISBA dalam melahirkan putra-putri bangsa yang saleh, yang berkualitas, yang unggul dan kompetitif. Perbedaan harus membuahkan budaya kritis dan semangat kompetitif, sebab kebenaran yang absolut hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kepada rektor yang baru dilantik, kami sampaikan selamat bekerja, selamat berjuang, selamat berkorban, luruskan niat agar tetap beramal dengan ikhlas, mantapkan kesabaran dalam menghadapi dan mengatasi berbagai macam tantangan dan ujian, tetap konsisten untuk selalu tegas dalam prinsip tapi tetap kubus dalam penerapan, tegas dalam prinsip akidah, selalu lurus dalam berdakwah, lahirkanlah ide-ide pemikiran yang visioner ke depan dengan tidak mengorbankan hal-hal teknis keseharian. Manfaatkan segala potensi sumber daya manusia UNISBA untuk bersama-sama membangun UNISBA ke depan. Jaga dan
jaga dan pelihara apakah yang baik dari apa yang telah ada. Lakukan terobosan-terobosan untuk mendapatkan yang lebih baik dari apa yang telah ada. Al-muhafadzatu fil qadimis salih wal akhdhu bil jadidil ahsan. Rektor harus selalu merangkul dan bekerja sama dengan seluruh sivitas akademika. Berikanlah fungsi dan peran sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing. Jalinlah komunikasi harmonis dengan yayasan sebagai sahabat dan mitra untuk memajukan UNISBA. UNISBA lahir di tengah-tengah umat yang diwariskan oleh para pendiri yang selalu berkiprah kepada umat. Kita harus tetap konsisten bersama umat, berkomitmen untuk memajukan umat, jangan tinggalkan umat, dan jangan sampai ditinggalkan oleh umat. Jadikanlah kampus ini menjadi kiblat umat dalam menjawab masalah-masalah umat dan sebagai referensi atau rujukan dalam solusi-solusi keumatan. Dari kampus ini harus lahir pemikiran-pemikiran yang solutif tentang masalah-masalah bangsa dan negara. Selain lahirnya lulusan-lulusan yang berkualitas yang selalu siap berkhidmat untuk bangsa dan negara. Hadirin yang kami hormati, hirup pikuk masalah bangsa yang kita tonton hari-hari terakhir ini, krisis kejujuran dan kesantunan yang menghiasi kehidupan di hampir setiap lembaga dan sektor kehidupan, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, keterlibatan sejumlah tokoh bangsa dalam tindakan yang tidak terpuji, korupsi dan suap penyuap yang sudah seperti menjadi budaya bangsa, mengharuskan kita untuk lebih sungguh-sungguh berbuat sesuai dengan posisi dan bidang garapan kita sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang telah berkomitmen untuk menanamkan ruhul jihad, ijtihad, dan tajdid. Semuanya itu harus menggugah kita untuk lebih fokus menyusun kurikulum dan merancang aktivitas yang sesuai dengan tuntutan keadaan tersebut. Fokus untuk membangun karakter anak didik, terutama yang menyangkut ruh dan akhlak Islamiah. Pembinaan karakter anak didik tidak boleh hanya dibebankan kepada dosen PAI atau LSIPK, tapi harus menjadi tugas dan beban kita semua untuk berusaha mentransfer karakter dan akhlak Islam dalam setiap mata kuliah yang ada di UNISBA, bahkan dalam setiap kebijakan dan kegiatan apapun. Di dalamnya harus ada nuansa muatan bina karakter. Walaupun kampus bukan wadah dan wilayah aktivitas politik praktis, tetapi kampus harus tetap menjadi lembaga yang berperan sebagai penjaga, pengawal, dan pengamal moral politik bangsa, terutama sebagai ladang pencetak putra-putri bangsa yang siap menjadi teladan dan ragi dalam proses pembangunan moral bangsa di masa depan. Kampus kita tidak boleh menjadi lembaga permisif yang membiarkan umat dan anak bangsa terlena dalam glamor kehidupan duniawi yang syarat dengan kerusakan moral serta menurunnya idealisme untuk menjadi bangsa yang kompetitif di tengah-tengah bangsa lain. Masjid UNISBA juga harus lebih diperankan sebagai rumah Allah untuk melahirkan generasi pencinta Allah yang dicintai oleh Allah, yang menikmati ketaatan kepada Allah dan selalu mau melanggar ajaran Allah. Karena inilah salah satu kunci penting untuk meraih pertolongan dan keberkahan dari Allah, seperti yang dipesankan dalam sebuah hadis kunci, perhatikanlah rumahku di bumi, urusanmu pasti menjadi perhatian aku. Kita tidak boleh lupa bahwa awal pembangunan masyarakat Madinah yang baik itu diawali dengan pembangunan masyarakat yang gemar masjid, yang selalu komit dengan masjid mu'allakun bil masajid. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dan maha perkasa. Hanya Allah lah yang menentukan segala-galanya. Sebagai hambanya yang baik, kita harus senantiasa berusaha untuk mendapatkan bimbingan dan pimpinannya, serta yakin akan janji-janjinya. Fa'idha farauta fansab, wa ila rabbika farghab, fa'idha asamta fatawakkal Allah. Sekali lagi, atas nama yayasan dan keluarga besar UNISBA, saya menyampaikan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. M. Taufik Busairi beserta Ibu atas segala pengabdian dan pengorbanan untuk UNISBA. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tundukkan dan kepala kita seraya bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami berkumpul di majlis ini dalam rangka menyaksikan pelantikan dan serah terima jabatan Rektor Universitas Islam Bandung masa bakti 2017-2021. Ya Ghafar, kami sadar bahwa kami banyak berbuat dosa dan kekhilafan. Maka ampunilah dosa dan kekhilafan kami, karena Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu ilaika bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya malikal mulki, Engkau telah menakdirkan salah seorang hamba-Mu memegang amanah dan memimpin lembaga pendidikan kami, Universitas Islam Bandung yang kami cintai. Menurut lisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jabatan adalah amanah yang dapat membuat penerimanya memperoleh kehinaan dan kesengsaraan pada hari kiamat, kecuali orang yang dapat menunaikan amanah itu dengan baik. Innaha amanah wa khizyun wa nadamah yawmal qiyamah illa man akhadaha bihaqqiha wa adallati alaihi fiha. Oleh karena itu, anugerahkanlah rahmat-Mu kepada Rektor baru sehingga sanggup menjalankan amanah yang diimpannya dengan sebaik-baiknya. Di dalam menjalankan tugas tentu dibutuhkan wakil-wakil yang akan mendampinginya. Maka berikanlah kebajikan bagi Rektor baru dengan wakil-wakil yang saleh, yaitu wakil yang mampu mengingatkan pemimpinnya di kala lupa dan hilang, mendukungnya di kala benar, bukan sebaliknya. Jika pemimpinnya lupa, ia tidak mengingatkan, dan jika berbuat benar, ia tidak mendukungnya. Ya Wahab, kepada rektor kami yang lama, Profesor Dr. M. Taufik Husaini, yang telah membaktikan dirinya membina kampus ini, semoga semua pengorbanan baik pikiran, tenaga maupun jasa-jasa yang telah ditanamnya membuahkan amal saleh yang pahalanya terus mengalir bagi beliau. Untuk keluarga beliau, yaitu istri, putra, putri dan cucu-cucu tercinta yang acap kali kehilangan kesempatan untuk bercengkrama dengan suami, ayah atau kakek mereka karena menjalankan tugas-tugas menisbah, semoga Allah berkenan mencatatnya sebagai amal saleh yang Kau ridhoi. Ya Adil ya Najib as-Sayyidin, kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tertolak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormati, acara pelantikan dan serah terima jabatan Rektor Universitas Islam Bandung masa bakti 2017-2021 telah selesai. Acara akan dilanjutkan dengan musyawarah penyampaian ucapan selamat kepada Rektor baru dan ucapan terima kasih serta salam dan kehormatan terakhir untuk Rektor periode sebelumnya. Namun sebelumnya kami mengundang Ketua Badan Pengurus Yayasan, Rektor baru dan Rektor baru untuk Rektor podium berfoto bersama terlebih dahulu. Sebagai Rektor Unisba masa bakti 2017-2021.
Mas, udah pak?